Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bikin squishy lagi. Ini ada domba. Ini terinspirasi dari Punimaru ya. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Sekarang kita lanjut yuk. Let's get started. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video tutorial cara membuat squishy domba. Nah teman-teman bisa praktekin di rumah. Thank you for watching and see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.